Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke, di sini Tama Motor ingin berbagi ya pada teman-teman pemula, terutama yang belum paham ataupun yang nggak bisa lah intinya ya, cara melepas ini ya, baut ini nih. Ini baut ini tuh memang gampang ya cara membukanya bagi yang bisa. Kita bisa gunakan tambang. Kita masukkan ke lubang busi itu bisa ya, itu bisa juga. Cuman posisinya di sini udah saya bongkar. Di sini juga saya bisa kalau udah dibongkar itu ya, caranya membukanya mengganjal melalui setang sehar di sini, itu juga bisa ya. Oke, di sini saya membongkarnya kalau misalkan posisi motor ini masih ada piston ya, masih ada sehar blok yang udah lengkap, masih lengkap kayak posisi masih di rumahnya itu, masih di motornya gitu, itu memang sangat sulit ya, kecuali kita bisa buka itu lewat lubang busi dikasih tambang ya, itu bisa. Cuman ini lebih simpel lagi, mudah lagi sebenarnya. Oke, di dalam sini ada coakan ya. Dalam sini tuh di askernya itu ada coakan. Kelihatan ya? Bentar. Tuh ya. Tuh ada coakan tuh. Tuh ada coakannya di sana, ada gerak-gerak. Nah, itu kita ganjal ya. Kita ganjal menggunakan kunci T. Terserah di sini mau T10, T8 ya, bisa kita masukkan. Masukkan ya pas dicoakan itu, miringkan ke atas ya nih, ke atas gini. Nah, kita putar ke belakang. Oke, ntar kita gunakan kunci 19. Tuh ya, nyangkut tuh. Nyangkut tuh ya. Sekarang tinggal kita putar aja. Oke, di sini mungkin ada bekasnya ini. Ini juga bekas dibongkar, cuman kurang tahu cara-caranya ya. Ini bekasnya dikedor di pahat ini ya, hampir habis sebelah. Ya, mohon maaf bukannya nyelekin teman ataupun gimana ya yang menggunakan pahat kayak gini ya, memang bisa aja dibuka ya seperti ini. Cuman kan masih ada cara yang lain gitu yang lebih praktis ataupun tidak merusak seperti ini. Oke, caranya kita bongkar dulu coba. Seperti tadi ya. Oke, kuncinya kita masukkan dulu karena ini udah leder. Nah, leder ya. Oke, kita masukkan kunci T-nya. Coakan, oh itu coakannya, kita masukkan. Oke, nyangkut. Nyangkut ya. Sekarang tinggal kita putar. Aduh. Cipte ya. Oke, kena tuh. Caranya
Oke, cara melepasnya harus kita ambil ya produk gandanya dari dalam, karena biar per-per di sini nggak lepas nih. Maksud saya itu per puenteng sprocket ini biar nggak lepas ya, biar nggak lepas. Oke, seperti itu ya, caranya sangat mudah, simple ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.